Satu topik yang juga sebenarnya kami ingin buka talian sebenarnya kalau boleh. Sekiranya anda punya sebarang soalan, boleh ajukan kepada doktor di studio pagi ini. Dr. Barwin Aisyah, selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Doktor bawa satu alat yang memang begitu sinonim dengan pesakit jantung. Yeah. Pacemaker. Jadi untuk anda yang ingin mengetahui sebarang soalan, boleh terus hantarkan ke laman Facebook kami ataupun boleh hubungi 03-2282-8578 dan kaskan soalan untuk kita jawab sebanyak yang mungkin. Pengenalan doktor ya, bagaimana sebenarnya kegunaan alat ini kepada kategori bagaimana? Okey, sebenarnya pacemaker atau lebih dikenali sebagai perentak jantung buatan ya, dia terdiri daripada penjana. Ya, di mana kita sambungkannya kepada lead atau wire yang disaluti oleh penebat. Ya, and ini adalah salah satu alat peranti dalam perubatan moden untuk mengeluarkan degupan jantung elektrik ya untuk pesakit. So, the first pacemaker dicipta pada tahun 1952 ya, dan ini adalah replika saiz sebenar. Okay. Itu generasi pertama. Ini this was generasi pertama ya. Di mana if you can see ada on off button dan hanya digunakan untuk kes-kes kecemasan ya. And kita perlu plug pada dinding ya. Dan seperti handphone kita daripada talian terus kepada muda alih, seterusnya generasi berikutnya telah pun menjadi yang boleh diimplan dan of course yang terbaru yang kita ada adalah makin kecil ya. Mereka size dan juga baterinya boleh diimplan terus di bawah kulit pesakit. Perbezaannya ini memang dipasang secara kekal yang ini pun? Dulu pada asalnya generasi pertama tak boleh dipasang kekal memandangkan ia memerlukan charge continuously. So kalau ada blackout, itu adalah yang berhenti terus. Teknologi moden, kita telah menghasilkan bateri yang boleh bertahan lama. So bateri yang kita gunakan adalah bateri lithium yang boleh bertahan sekurang-kurangnya 10 tahun di dalam badan pesakit. Untuk pengenalan secara dasar kepada para penonton, doktor ya, situasi apa yang memerlukan seorang pesakit jantung itu menggunakan alatnya? Okey, kalau kita nak ringkaskan, pesakit yang mempunyai nadi yang sangat perlahan, ini boleh disebabkan oleh ketidaklajuan peranti jantung semula jadi manusia ataupun terdapat penghalang dalam pengaliran elektrik di dalam jantung manusia. So untuk kita nak share dengan orang awam ya, jantung kita bukan sahaja mempunyai sistem pengaliran darah, ia juga mempunyai sistem wiring yang sangat eksklusif di dalam jantung kita ya. So ia bermula daripada sinoatrial node. Itu adalah perentak jantung semula jadi di dalam manusia, setiap manusia lahir dengan dia. And ia terdapat di bahagian jantung atas di atrium, right atrium ya, di ruangan atrium, dan ini adalah ruangan ventricle. Elektrik yang dihasilkan adalah secara spontaneous atau automatic. Tidak memerlukan apa-apa charge dan dia mengeluarkan charge-nya dan mengalir ikut wiring system di dalam jantung kita ya, melalui ke AV node, ke his bundle dan pekinje dan menyebabkan jantung kita kontrak atau mengepam dan mengeluarkan cardiac output. Bila mana ketidaklajuan nadi kita jatuh bila di bawah 60 beats dalam seminit ataupun terdapat penghalang dan menyebabkan nadi kita rendah, ini boleh menyebabkan pesakit merasa symptoms dan memerlukan perentak jantung untuk selama-lamanya. Ini sebenarnya adalah saiz jantung bagi orang dewasa, saiz sebenar. Kita replika juga ada visual untuk kita lihat ini, mungkin boleh dapatkan lebih banyak gambaran dan juga penerangan daripada doktor. Ini adalah pemasangannya atau proses? Yang ini adalah cara pemasangan implant pacemaker ya. Di mana kita melakukan insisi pada bahagian kiri di bawah bahu kiri ya, sebesar 1 hingga 2 inci, sebesar 1 hingga 2 inci, dan kita menalpasti saluran vena dan memasukkan lead daripada saluran vena ke right atrium dan seterusnya ke ventricle, dan kita actually screw in ya,
sebanyak 1 hingga 2 milimeter. Pesakit dilakukan implannya prosedur di bawah bius untuk keselesaan dan pesakit selalunya tidur. Kadang-kadang pesakit boleh berkomunikasi dengan doktor but dia tak merasa langsung sebab disebabkan oleh bius. Prosedur mengambil masa selama sejam. Dan selepas kita memasukkan lead, kita akan menyambungkannya pada penjana di hujung wire atau lead dan kemudiannya memasukkan pacemaker di bawah kulit dan seterusnya menjahit kawasan yang kita implankan. Selang 24 jam, pesakit boleh balik ke rumah. Lazim ya doktor, situasi bagaimana yang tidak membolehkan seorang pesakit jantung menggunakan pacemaker? Sebenarnya tak ada kontraindikasi unless of course bila kita tidak boleh mengenal pasti saluran vena di bahagian kanan atau di bahagian kiri, ianya adalah sangat susah untuk kita memasukkan lead atau wire. Dan kalau kita tidak boleh memasukkan wire, kita tidak boleh menyambungkannya pada penjana. And that's sekarang kita ada dalam perubatan yang terkini, is the latest invention, kita panggil leadless pacemaker. Di mana saiz untuk pacemaker hanya sebesar ni, although ini bukan yang sebenar, tapi saiznya agak sebesar ini sahaja kalau kita bandingkan dengan conventional pacemaker. Tetapi masih dalam generasi pertama, so there are more to work on it. Tapi ini adalah untuk pesakit yang kita tak ada akses untuk kita masukkan lead. Kita akan masukkannya melalui saluran vena di kaki. Contoh pesakit ni adalah pesakit-pesakit dialisis yang menggunakan akses dari tangan untuk dialisis dan kita menghadapi masalah untuk memasukkannya menggunakan lead. Jadi prosesnya lebih kompleks lagi. Untuk pembedahan ni memang sesuai untuk semua peringkat umur. Prosesnya sama saja, doktor? Prosesnya sama, kecuali untuk bayi. Sekiranya bayi itu kurang daripada 10 kilo dan sangat kecil, kita terpaksa melakukan pembedahan untuk meletakkan wayanya di atas jantung. Dan tidak boleh melalui saluran vena. Dan akan ada pembedahan susulan bila peringkat umurnya meningkat. Sebab bayi semakin membesar. So as bandingkan kepada adult kita stable bayi dia akan ikut peringkat umur, kita perlu menukar wire dan juga kadang-kadang perlu menukar daripada epicardial untuk masukkan lead ni pada certain umur. Sejauh mana menggunakan pacemaker mempengaruhi aspek kehidupan rutin? Okey, saya rasa ini yang selalunya menjadi isu kepada pesakit. Selepas memasukkan pacemaker, selalunya kebanyakan aktiviti boleh dilakukan seperti not seperti orang normal. Except of course kita tidak galakkan contact sports. Rugby, hockey, because as I said tadi saya cakap implannya just di bawah kulit and sekiranya ada kerosakan disebabkan pesakit terjatuh, terkena kayu hoki atau masalah sedemikian boleh menyebabkan wire dia tergerak. Bila pergerakan berlaku, even if it's a microscopic pergerakan, boleh mengganggu program kita. Seni mempertahankan diri tidak setidak-tidaknya. Kalau boleh. Okay. Sukan mungkin barangkali sukan seperti berenang, yoga ataupun yang kurang impact dengan orang lain boleh. Ataupun memancing. Disebutkan tadi proses pembedahan tu selepas 24 jam pesakit sudah boleh pulang ke rumah dan berfungsi jantungnya. Adakah rawatan susulan selepas itu, berapa lama kemudian mereka perlu kembali untuk periksa? Okey, perentak jantung buatan, it is sangat penting rawatan susulan. Selalunya because kita perlu programkan aktiviti pacemaker bergantung kepada aktiviti pesakit. Mungkin kalau pesakit umur 20 tahun adalah sangat aktif berbanding umur 80 tahun yang tidak aktif. So kita tak perlu untuk programkan semua feature dalam pacemaker. Pacemaker ni sangat smart macam handphone kita. So dia mungkin ada 10 aplikasi dan kita tidak perlu onkan semua 10 aplikasi. So kita akan jumpa balik pesakit selalunya sebulan selepas pembedahan untuk fine tunekan programming pacemaker based on activity pesakit. Dan selepas itu hanya setiap 6 bulan, tapi pesakit mesti kena datang untuk rawatan susulan untuk kita pastikan parameter threshold bacaan dan fungsi pacemaker.
adalah up to optimal. Dia fungsi sokongan, bukan miracle gadget ataupun gadget ajaib yang boleh menyelesaikan semua masalah, doktor. Baik, terima kasih Dr. Barvin Aisyah dari Pakar dari Institut Jantung Negara. Kami harapkan